Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, sehat, cerdas, bersemangat. Bagaimana kabar kalian anak-anak di rumah, sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, pada pembelajaran olahraga hari ini kita akan belajar senam lantai. Senam lantai adalah senam yang dilakukan di matras. Kita akan belajar roll depan atau roll belakang. Kita belajar kelas 1 hanya roll depan saja. Bagaimana cara melakukan roll depan? Hari ini ikuti pembelajaran senam lantai. Dari sini kita senam roll depan atau guling ke depan. Siapa yuk? Contoh, kita mulai ya. Cara melakukan roll depan. Sikap pertama jongkok. Nah, kedua tangan dibuka, diletakkan di atas matras. Ya, dagu ditempelkan ke dada. Dagu ditempelkan ke dada. Kaki di atas sedikit, kaki atas, nah, kemudian kedua kaki ditolakkan, lalu anak-anak tungkling ke depan, tolakkan, nah seperti itu, ulangi, ulangi lagi, mudah sekali anak-anak melakukannya, lagi, ayo mulai, ya contoh kedua, ayo, contoh kedua, cara kamu pertamanya, tangan di atas matras, contoh, kemudian dagu tempelkan ke dada. Dan keselangkannya begini, ya, ayo gulingkan, tolakkan kedua kaki, sekali lagi ke depan, bisa, sekali lagi, ya, anak-anak kira-kira bisa melakukannya, wajah yakin anak-anak bisa, mudah sekali, anak-anak melakukan guling depannya, jangan silang tangan.